Selamat datang kembali, perkenalkan, nama saya Pandit Saputra. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait information architecture and wireframing. Pertemuan keempat kali ini kita akan membahas terkait information uh, architecture gitu ya. Information architecture and uh, wireframing. Di dalam, oke okay, pertama-tama kita akan Uh, perkenalan dulu nih introduction ya understanding information architecture terus ada importance of Wireframing. Yang akan dua ini nah jadi yang pertama apa itu information architecture nah jadi information architecture ini dia involves organizing and structuring information in a way that creates intuitive and user friendly interfaces ini artinya uh, dia ini uh, Orga bukan organisasi, apa ya? Suatu informasi yang sudah diorganisir dan terstruktur. Jadi, informasi ini terorganisir dan terstruktur, di mana informasi tersebut bisa kita gunakan untuk membuat uh, user-friendly interface, untuk membuat interface yang intuitif dan user-friendly, gitu ya. Nah, ini kita akan sebut ini sebagai IA. IA ini is essential Sangat penting untuk memastikan bahwa Si user ini bisa Mendapatkan informasi Dan uh, Bisa menyelesaikan task Itu secara efektif gitu ya Nah wireframing Di sisi lain dia ini merupakan Suatu visual representasi visual Dari uh, layout uh, Interface Dan fungsionalitasnya itu Nah, it serves as a design blueprint. Nah, dia sebagai blueprint nih. Jadi, uh, bisa dibilang dia guide gitu ya blueprint, defining how to interface, will, look, and function. Jadi, dia uh, bisa sebagai panduan bagaimana suatu interface itu akan terlihat gitu ya, dan uh, fungsinya itu nanti akan seperti apa. Nah, ini wireframing fungsinya seperti itu. Nah, pentingnya dari... IA atau Information Architecture ini, ini Information Architecture dia ini melibatkan antara users, konteks, sama konten. Nah, logical and Intuitive Organization. Jadi IA ini dia memainkan uh, peran yang sangat penting nih dalam uh, structuring konten dalam uh, mengatur suatu konten dan informasi pada user interface. Dan dia memastikan bahwa uh, informasi tersebut terorganisir uh, dan facilitating user understanding and navigation. Oke, okay. ini artinya adalah informasi-informasi tersebut tuh uh, dengan mudah si user bisa uh, gunakan gitu ya. Nah, efficient content retrieval. IA is essential for efficiency content retrieval by users it enables users to quickly find the information they seek thus enhancing their overall user experience. Nah, dengan memahami information arsitektur, jadi uh, si user ini bisa dengan mudah mendapatkan apa yang uh, mereka inginkan gitu di suatu interface. Role of site maps and navigation system. Di dalam IA ini ada elemen seperti sitemaps, maps, navigasi Nah, itu uh, sitemap ini dia nge-provide visual representasi dari suatu konten yang tersebut itu. sedangkan si navigasi sistem ini untuk uh, memandu si user itu melalui interface gitu. Nah, si jadi ini maksudnya adalah kalau oh, dari yang bisa saya jabarkan. Ini user uh, information architecture itu di tengah ini maksudnya user ini bisa uh, mendapatkan kontennya sesuai dengan konteksnya gitu dari apa yang dia butuhkan gitu dia saling terkoneksi sehingga uh, antara user konten dan konteks ini menjadi informasi yang uh, utuh yang mudah didapat yang dicapai yang mudah dicapai gitu dengan menggunakan si information arsitektur ini nah ini dijelaskan lebih lanjut lagi Kendi ada user, konten, sama konteks. Konten ini uh, berisikan tentang what kind of information is available, what relevance does it have to the user. Nah, ini maksudnya konten apa nih? Isinya informasi apa yang tersedia di dalam konten, what relevance uh, does it have to the user. Nah, hubungannya sama user apa konten ini? Gitu. Nah, kalau konteks, where is the user seeking out? The content, when, why, and how is the user engaging with the content. Nah, konteks ini berarti gimana caranya, atau uh, kenapa si user ini uh, berinteraksi dengan si kontennya? Gitu kan. Konten ini kan informasi uh, yang pengen dicapai, ceritanya gitu. Misalkan pengen uh, pengen ke halaman profile gitu ya, dari Instagram. Misalkan kita bikin aplikasi Instagram, pengen ke halaman profile. Profile ini kan, halaman profile ini adalah kontennya. Nah, konteksnya itu uh, mungkin buttonnya ya, where is the user seeking out the content, berarti tempat buttonnya ada di mana, di kanan, di kanan bawah, berarti kan. Nah, konteksnya itu pada saat kapan dan uh, kenapa harus uh, itu dan how is the user engaging with the content, how-nya ya dengan uh, pencet press button aja gitu. Nah, user ini adalah si orangnya nih. Consuming the konten yang uh, yang ingin menggunakan konten itu, what value does it provide, what uh, pre-existing expectations do they have gitu. Nah, ini penjelasan dari masing-masing uh, uh, elemen user content atau konteks AI principles and concept gitu. Nah, Pertama ada Clear Content Structure, AI ini emphasis the creation of a clear and well-defined content structure. Nah, ini harus uh, terstruktur informasinya dengan jelas. This clarity uh, ensures that user can easily comprehend how information is organized within the interface. Oke, okay. di dalam suatu interface, berarti user ini uh, bisa memastikan bahwa dalam mengoperasikannya itu dengan mudah gitu ya. Jadi, kontennya ini karena terstruktur jadi si user ini bisa mudah dalam mengoperasikannya. Effective content organization. IA involves organizing content effectively to match user needs and expectation. Effective organize minimize user confusion and optimize content findability. Nah, AI ini bisa memudahkan si user ini dalam menemukan kebutuhan kebutuhannya gitu sama sesuai dengan ekspektasi mereka. Terus dengan dengan penerapan IA ini dia si user ini bisa dengan efektif minimal, meminimalkan kebingungannya jadi uh, IA information architecture yang bagus itu kalau misalkan interface-nya itu uh, mudah digunakan kan kalau misalkan, kadang kita nemuin aplikasi yang uh, sulit sulit dalam artian dunia misalkan kita pengen uh, check out, di check out aja susah banget sih, kita harus kesini dulu, ke halaman apa dulu, gitu ya nah jadi itu menjadi sulit, nah kalau misalnya AI nya yang bagus, IA, sorry, IA nya yang bagus nah kita bisa mudah menemukan, untuk mencapai tujuan kita untuk check out itu user centered design, balik lagi, nah, UI UX ini memang fokusnya di user, IA principle are rooted in user center design approaches. Jadi ya, pendekatan user centered, prioritizing user needs, kebutuhan si user, kita memprioritaskan ini. Dan uh, preferensi guides how content is organized and presented. Jadi dengan baik lagi ketika kita riset kan kita udah dapat uh, requirement-nya gitu. Ketika kita udah dapat requirement-nya, uh, kita bisa uh, translate itu menjadi interface yang uh, sesuai gitu, sesuai dengan requirement-nya. Kayak semisal kalau orang tua sama anak muda kan beda nih misalnya target user kita eh orang tua. Kalau orang tua itu kan pengennya yang button-buttonnya gede terus yang enggak ribet UI-nya gitu kan. Nah kalau misalnya anak muda sih pengennya yang simple gitu sebagainya. Penempatannya juga kan beda kalau orang tua kan mungkin eh, di arah bawah-bawah juga lebih prefer kalau misalkan anak muda di area atas mungkin uh, masih oke okay gitu buat mereka gitu. Nah, eh uh, sekarang kita masuk ke introduction to wireframing di mana wireframing ini memvisualkan uh, konsep dari desain kita. Jadi wireframing itu ditampilkan as a visual tool. Jadi ini alat visual untuk para desainer untuk mereka ini mengoutline uh, konsepnya gitu kan kadang ketika kita punya konsep tuh masih abstrak. Nah, karena masih abstrak, kita tuangkan itu menjadi suatu wireframe. It allows for the initial representation of interface elements without focusing on visual aesthetic. Nah, baik lagi nih. Jadi ini kita belum begitu estetik ya. Maksudnya elemen-elemen keindahannya belum ditaruh di wireframe. Dia masih uh, sederhana, masih blueprint gitu ya. Design blueprint ya kan, wireframing serves as a visual tool, gitu. Dia masih blueprint. Wireframing techniques. Nah, ini ada low versus high fidelity. Nah, ini artinya uh, low fidelity ini merupakan representasi yang masih basic nih, yang fokusnya itu pada layout, struktur tanpa uh, uh, design details, oke, okay. tanpa mementingkan desainnya gitu. Nah, high fidelity ini include more design element and details providing a closer approximation of the final interface, gitu. Nah, jadi ini susunan yang nggak bisa kita lewati nih low fidelity. Jadi pertama kita harus bikin low fidelitynya dulu, dari situ kerangkanya sudah terbentuk, baru kita susun elemen desainnya, gitu, warnanya, bentuk buttonnya, segala macam. Nah, IA sama Wireframe ini menjadi satu kesatuan, karena ketika informasinya sudah di divide dengan baik, kita terjemahkan itu ke dalam wireframe. Kita masukkan itu ke dalam wireframe. Gitu. Interactive wireframe, interactive wireframe, enables memungkinkan desainer ini untuk mensimulasikan uh, user interaction and test uh, workflow. Gitu di the dynamic representation of how user will interact. Uh, with the interface. Kalau misalnya kita pakai Figma berarti dia bisa kita play gitu. Kita bisa pencet-pencet segala macam gitu. Mockup-nya itu interaktif uh, interactive wireframes. Jadi kita bisa dapat gambaran nih dari page uh, 1 ke page 2 gimana caranya. Digital versus paper-based wireframe. Nah, wiref wireframing juga bisa uh, diselesaikan pakai digital atau software kan kalau misalnya digital ini atau kita bisa pakai paper base kita bisa tulis dulu wireframe gitu nah ini both way nggak masalah ya karena masih wireframe jadi karena mungkin orang ada yang lebih prefer uh, pakai paper it's okay nggak apa, apa tapi kalau misalnya pakai software pun nggak masalah juga gitu. senyamannya aja user centered approach nah wireframe ini harus sejalan dengan kebutuhan si user sama preferensi mereka gitu nah a user centered approach and memastikan bahwa wireframe uh, cater to the end user's expectation and goals. Nah, jadi kan karena di sini user centered approach berarti kita fokusnya adalah ke persona yang sudah kita buat, ke customer ke user journey mapping yang sudah kita buat gitu. Nah, dari yang uh, persona, user persona dan uh, user journey mapping yang sudah dibuat itu kita translate ke wireframing-nya akan jadi seperti apa susunannya gitu gitu ya uh, mungkin sekian dari saya terima kasih.